kerangka pikir dari bangkitnya kesadaran Flat Earth adalah sadar ada kebohongan, kemudian berusaha mencari kebenaran. Jadi, mulainya dari kesadaran adanya kebohongan dulu, bukan tiba-tiba ngarang teori baru. Ini adalah logical framework yang sangat penting, yang paling sering disalahpahami. Sadar ada kebohongan dulu, baru kemudian berusaha mencari kebenaran. Mencari, bukan mengklaim kebenaran. Ini sangat berbeda. Yang mengklaim kebenaran itu adalah NASA yang dibayar dari anggaran negara. Flat Earth mengklaim kebohongan NASA. Setelah itu, baru berusaha mencari kebenaran. Partisipasi aktif masyarakat, tak ada yang membiayai. Analoginya begini, Anda mengetahui ada tindak kejahatan atau penipuan. Anda harus laporkan itu. Jika Anda tidak laporkan, dalam dunia internasional disebut obstruction of justice. Di Indonesia, diatur dalam KUH Pidana Pasal 165. Disebut sebagai pemufakatan jahat, conspiracy of silence. Kewajiban Anda untuk lapor kejahatan atau penipuan tidak berarti Anda harus berikan solusi, mengganti kerugian sehingga sang korban merasa puas. Orang yang laporkan kejahatan atau penipuan malah disalahkan karena tidak bisa kasih solusi ganti rugi yang memuaskan sang korban. Itu adalah logika yang terbalik. Jadi, kebohongannya dulu yang harus dipahami dan diyakini betul, baru kemudian berusaha mencari kebenaran, bukan kewajiban. Apalagi kewajiban untuk memuaskan pertanyaan orang yang tidak percaya bahwa ia telah dibohongi. Seperti yang dikatakan oleh penulis Mark Twain, lebih mudah menipu orang daripada meyakinkan orang bahwa dirinya telah ditipu. Kita adalah rakyat, bukan institusi yang dibayar 256 triliun rupiah per tahun untuk melakukan riset seperti NASA. Kita adalah rakyat yang membongkar kebohongan, bukan saintis seperti Darwin yang mengajukan teori evolusi dan harus memuaskan pertanyaan tiap orang. Itu adalah logika yang keliru. Jangan berharap semua orang akan percaya. Sasarannya memang bukan meyakinkan 90% penduduk dunia tentang teori Flat Earth. Orang-orang yang masih percaya pada elit global, ya sudah, tak perlu diyakinkan. Itu hak mereka, termasuk penguasa sains global. Jangan mau debat awam versus awam. Yang kita mau adalah debat dengan penguasa sains global. Jangan takut atau minder dengan penguasa sains. Tak perlu takut dengan Profesor Dr. Barat dari universitas manapun. Mari kita ambil contoh, saintis yang paling terkenal saat ini, Profesor Neil deGrasse Tyson, PhD dari Columbia University. Dia adalah corong NASA, saintis selebritis, bahkan tampil dalam film Superman versus Batman. Mari kita lihat apa yang dia katakan tentang bentuk bumi. Gets wider in the middle, and so Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning, and it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere, it's oblate, and officially it's an oblate spheroid, that's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby's a good way, it's like pear-shaped. Jadi, yang mana bentuk bumi yang sebenarnya, Prof? Katanya bukan bola, tapi oblate, gendut di tengah. Ditambah lagi, di bawahnya lebih gendut, seperti buah pir. Sementara, semua gambar NASA yang katanya foto, saya ulangi, foto, buminya berbentuk bola yang sempurna sekali. Jadi yang mana yang benar? Either salah satu, Profesor Neil Tyson atau NASA berbohong, atau dua-duanya pembohong. Di mana ada koordinat penerbangan membentuk oblate atau bola gendut di tengah? Atau koordinat penerbangan membentuk buah pir? Sejak kapan satelit yang katanya ada 13.000 di angkasa itu melayang-layang mengitari bumi gendut atau buah pir? Pear shaped. Kalau ada alien naik piring terbang, seperti kepercayaan pada bumi bola, itu alien pingsan kali lihat bumi berbentuk buah pir. Jadi, poinnya adalah, jangan takut dengan penguasa sains global. Jangan minder. Darah kita sama-sama merah. Dan kita tidak bicara keseluruhan sains, tapi fokus pada tiga hal tadi, jarak bulan matahari alias gerhana, gravitasi, dan Antartika. Untuk ketiga hal itu, mereka mati kutu. Soal bentuk bumi buah pir ini bahkan belum masuk pada ketiga fokus utama itu.